Ini cara memunculkan Google di layar utama HP Oppo. Untuk kalian pengguna Oppo, langsung saja berikut ini. Pastikan di HP-nya itu sudah ada aplikasi bawaan Google seperti ini. Kemudian, kalau icon ini yang ingin kalian tampilkan, cukup tekan lama saja. Gulir ke home screen. Tapi ada sebagian orang itu ingin menampilkan namanya Google Search atau pencarian Google. Caranya seperti ini, kalian tekan lama di tempat yang kosong, itu kan ada pengaturan efek wallpaper dan widget. Atau kalau bagian ini sudah penuh, gunakan dua jari, pilih bagian widget ini. Kalau widget di Oppo ini ada dua untuk pencarian Google-nya. Yang ini milik Google Chrome, kalian bisa ketuk saja. Nah, yang ini. Kemudian ada milik Google langsung, aplikasi Google yang ini ada telusuri dan seperti ini ada dua, tergantung kalian mau pakai yang mana. Kalau yang Google Chrome ini tidak bisa diubah ukurannya, kalau yang dari Google itu bisa diubah dan bisa dikecilkan seperti ini dan bisa kalian pindah dengan cara tekan lama, bisa pindah ke screen sebelahnya. Untuk menghapus tekan lama, pilih hapus. Jadi seperti itu. Semoga bermanfaat.